bisa. Antusias. Yes, siap. Yuk sebelum ibadah kita berdoa dulu. Ikutin Kak Gita ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau. Karena Engkau. Telah memberkati kami. Telah memberkati kami. Sekarang. Sekarang. Kami mau. Kami mau. Beribadah. Beribadah. Biarlah. Biarlah. Engkau memberkati kami. Engkau memberkati kami. Dari awal. Dari awal. Hingga akhir. Hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa. Sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Datang padamu.
tiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Shalom Superkids, apa kabar semuanya? Kak Yosua bersyukur bisa bersama-sama kita kembali di online service Superkids. Nah, sebelum kita memulai, adik-adik udah siap belum? Apakah udah sikat gigi belum? Ya kan? Udah mandi belum? Nah, kalau belum, ayo kita persiapkan. Kita mandi dulu, kita sikat gigi dulu. Dan pastikan adik-adik sudah memakai pakaian adik-adik yang terbaik. Wow. Karena kita mau beribadah bersama-sama. Oke, kalau sudah siap, yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan Kak Yosua katakan, amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang luar biasa. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Sebelum dijawab, Kak Yosua mau kasih clue dulu nih. 10 hari yang lalu, kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kan? Nah, 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus, kita bersama-sama merayakan hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sejak hari Paskah sampai hari ini sudah 50 hari nih. Nah, kira-kira kita sedang merayakan hari apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Hari Minggu. Ya iyalah, yaitu hari Pentakosta. Ya sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Hari Pentakosta itu apa sih? Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita orang-orang percaya. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa engkau yang percaya akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita. Kisahnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan selesai. Sebelum Kak Yosua masuk, ada video untuk menjelaskan Hari Raya Pentakosta. Selamat menyaksikan. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang.
dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Oke, sudah melihat semuanya ya? Tepuk tangan yang meriah dong. Nah, sekarang adik-adik udah mengerti kan Pentakosta itu apa? Jadi pada saat itu murid-murid orang-orang yang percaya berkumpul jadi satu dalam satu ruangan, ya. Nah, pada saat mereka menyembah Tuhan, pada saat mereka memuliakan nama Tuhan, mereka memuji Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus turun memberikan mereka kuasa. Nah, kalau adik-adik baca selanjutnya, setelah itu Petrus berkhotbah dengan kuasa dari Roh Kudus sehingga banyak orang percaya, banyak orang bertobat. Nah, sekarang adik-adik seperti ini. Apa sih ciri-ciri bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Kak Yosua yakin bahwa adik-adik juga punya Roh Kudus loh. Wow. Ayo, percaya enggak nih punya Roh Kudus? Kak Yosua yakin pasti punya Roh Kudus. Karena firman Allah berkata, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada kebangkitannya, kepada penyalipannya, ya, maka Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Wow. Saya percaya bahwa adik-adik adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, berarti adik-adik juga punya Roh Kudus. Gimana ciri-cirinya? Ciri-ciri sederhana adalah bahwa Roh Kudus sering lo berbicara kepada kita. Sering lo menuntun kita. Bahkan sering lo menghibur kita. Contoh sederhananya gimana? Ayo adik-adik yang di sekolah, ya, pada saat mau nyontek nih. Mau nyontek. Ya, pada saat ulangan mau nyontek. Roh Kudus itu berbicara lo kepada setiap kita. Ya, John, jangan lakukan John. Ya, Yvonne, jangan lakukan Yvonne. Brandon, jangan melakukan Brandon. Matthew, jangan lakukan Matthew. Nah, itu Roh Kudus yang berbicara. Tapi kadang kita nggak taat, betul nggak? Ayo. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara, berarti kita udah punya Roh Kudus dong. Ya, contoh lainnya lagi nih. Ya, ini Yvonne sama Brandon lagi belajar naik sepeda. Sekarang udah bisa naik sepeda, hebat, pinter, roda dua loh. Nah, pada saat naik sepeda, pernah jatuh. Pada saat jatuh sakit. Ya, nangis Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus berikan kekuatan sehingga tetap bisa bangkit berdiri lagi, tetap bisa naik sepeda lagi. Kekuatan itu mungkin secara manusia biasanya kalau udah sakit ya gak mau naik sepeda lagi, nanti sakit. Tapi karena Roh Kudus berikan kekuatan, mau belajar lagi. Akhirnya lama-kelamaan sudah bisa naik sepeda. Ya, adik-adik yang gak bisa naik sepeda, belajar naik sepeda juga ya. Oke. Nah, adik-adik kita dengarkan ya Roh Kudus berbicara sehingga kita bisa bergaul erat dengan Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang ciri-ciri orang, ciri anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ia tidak takut. Sama-sama kan katakan gak takut. Ya, sama-sama katakan saya
tidak takut, bilang gitu ya, tidak khawatir dengan situasi yang terjadi. Siapa yang ingat khotbah ya Kak Michelle kapan hari? Ya masa sih kita ke kamar mandi aja takut, malam-malam kebelet pipis takut ke kamar mandi, yang kan karena gelap akhirnya lebih milih ngompol. Ayo siapa yang masih ngompol? Nggak perlu takut, kenapa? Karena kita punya Roh Kudus yang melindungi kita, yang memberikan kita kekuatan, yang menolong kita, bahkan yang menghibur kita. Sama seperti juga dengan Daud. Daud masih kecil, Daud masih muda, tetapi karena ia punya Roh Kudus, ia tidak takut untuk melawan Goliat dan menerima kemenangan. Wow. Kemenangan itu bukan dari kehebatan Daud, tapi karena Roh Daud yang jauh lebih luar biasa. Sama seperti Daniel, meskipun dilempar di gua singa, ia tidak takut karena ia percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Sehingga singa-singa tidak bisa nggak bisa memakan Daniel. Sama juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, meskipun ya dia mau dimasukin ke dapur api, perhatikan yang mau masukkan ya algojo yang besar, yang kuat, yang mau memasukkan justru mati. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, wow, mungkin yang kecil, yang kurus, yang unyu-unyu masuk ke dapur api, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ia percaya bahwa Roh Kudus selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Sama juga dengan Yusuf ya. Yusuf itu kasihan. Dia gak salah. Dia itu anak baik-baik. Lalu dijual sama saudara-saudaranya. Sedih gak Yusuf? Sedih. Tapi karena ada Roh menghibur, sedihnya gak berlarut-larut. Dibawa ke Mesir. Lalu dimasuki penjara karena dihasut. Setelah dimasuki penjara, ditipu lagi. Yang terakhir adalah dia dapat menjadi terang. Dapat menjadi berkat untuk bangsa Israel. Dia menjadi para pemimpin yang luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena ia tidak takut, karena Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Kak Yosua berdoa supaya anak-anak tidak takut dan percaya kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus memberi kekuatan dalam kita. Sekali kita beri tepuk tangan yang meriah. Ciri-ciri yang kedua, ya cuma dua aja. Anak-anak yang memiliki Roh Kudus harus menghasilkan buah. Ya, sama-sama katakan buah. Ya, buah apa? Kitab Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Wow. Nah, ini namanya buah Roh ya adik-adik, bukan buah-buah roh. Jadi satu buah roh, yaitu roh dari Roh Kudus ini yang akan masuk ke dalam hidup kita dan kita menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau kita belajar baik-baik, kalau kita mau buah apel, kita harus menanam apel, bibitnya apel. Karena pohon apel akan menghasilkan apel. Bisa gak sih pohon apel menghasilkan durian? Ya gak bisa adik-adik. Ya kalau pohon apel menghasilkan durian, berarti duriannya habis beli di supermarket ya. Jadi adik-adik, kalau kita mau menghasilkan apel, kita harus menanam apel. Ya kalau buah dari Yesus itu baik, kita harus baik. Kalau buah dari Yesus itu sabar, kita harus sabar. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang Kak Yosua tadi katakan. Daud orangnya baik, orangnya berani. Yusuf orangnya rendah hati. Daniel punya integritas. Nah, saya berdoa supaya adik-adik juga punya roh-roh yang luar biasa, yaitu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan semuanya itu ada dalam kehidupan kita. Nah, dua ciri-ciri ini, kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang pertama tidak takut. Sama-sama katakan tidak takut ya, katakan aku tidak takut kepada semuanya, aku hanya takut kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Wow. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin. Yang kedua, kalau kita udah melakukan perkara-perkara yang besar karena Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah. Buah itu harus kelihatan loh teman-teman. Buah itu bisa dinikmatin.
Ya, kalau kalau ada tanaman apel, apelnya kita ambil, apelnya bisa kita makan enggak? Bisa. Apelnya bisa dinikmati oleh orang lain enggak? Bisa, Bapak Ibu. Apelnya bisa diberikan kepada orang tua kita bisa enggak? Bisa. Jadi buah roh itu harus bisa dinikmati, bukan hanya kepada diri kita, justru kepada orang lain. Ayo, yang punya buah roh pasti orang papa mamanya bilang seperti ini. Aduh, kamu kok tambah pinter, tambah sabar, tambah bisa menguasai diri, tambah lemah lembut. Nah, itu artinya bahwa kita menghasilkan buah roh. Ya, adik-adik, jadi Kak Yosua berdoa untuk adik-adik Super Kids supaya adik-adik Super Kids bisa berjalan bersama Roh Kudus, ya, tidak takut dengan segala hal yang ada dan menghasilkan buah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari ikuti Kak Yosua untuk berdoa bersama-sama. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupanku. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Penghibur. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadahnya sudah selesai. Gak apa-apa semuanya, santuy. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu ya. Dadah!